ajma'in amma ba'du. Dengan memohon rahmat dan mafirah dari Allah Subhanahu wa taala, acara simulasi masa manasik haji tahun 1444 Hijriah 2023 miladiah oleh pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lajur dan pengurus daerah Majelis Ta'lim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo dengan tema Haji Ramah Lansia Sabtu 20 Mei 2023 dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berkah dari surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Muhammad Agus Reni Bakri SIB. Dengan hormat disilakan. Ta'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini jamaah haji kita yang insyaallah diberangkatkan di tahun 2023 ini bisa berada di Arafahnya Kabupaten Wajo. Ini baru Arafahnya Kabupaten Wajo, Pak. Belum di Arafahnya Mekah, Saudi. Dan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita menjadi jalan untuk kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini dan insyaallah mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kemudian. Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo beserta seluruh jamaah yang saya muliakan, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah setelah terbentuknya Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo dan Pengurus Daerah Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo di tahun 2020, alhamdulillah kami telah menunjukkan peran untuk memberikan manasik kepada jamaah haji kita selama 2 tahun. Alhamdulillah di tahun 2021, setelah IPI ini terbentuk di tahun 2020, kita sudah melaksanakan kegiatan simulasi akbar tahun lalu, sekalipun jumlahnya hanya lebih 200, dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kembali kota kita normal di pelaksanaan kegiatan simulasi kita di tahun 2023 ini. Oleh karena itu, kegiatan simulasi ini adalah merupakan gagasan, ide dari Bapak Bupati agar supaya jamaah haji kita sebelum berangkat betul-betul mantap manasiknya. Betul-betul jamaah haji kita istitoah dari sisi pemahaman proses segala kegiatan perhajian dan umrahnya. Oleh karena itu tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati sekaligus sebagai ketua pengurus daerah Ikatan Persaudaraan, juga Ibu Bupati yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pengurus agar bisa menunjukkan perannya terutama kepada jamaah haji di setiap tahun pemberangkatan haji. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua PDIP dan Ibu MTP, Ketua MTP, bahwa tahun ini alhamdulillah terpenuhi keinginan beliau, insyaallah semoga dimudahkan jamaah haji kita tahun ini sudah bisa menggunakan pakaian seragamnya kembali. Ini sementara proses. Mudah-mudahan dimudahkan, dan ini adalah ide dari Ibu Bupati yang tidak menginginkan jamaah haji khususnya perempuan kembali dari tanah suci Mekah lalu masih terbuka auratnya. Kami mohon maaf oleh karena sesungguhnya dari tahun lalu beliau menginginkan itu, tetapi karena waktu agak mepet sehingga tahun lalu kita tidak bisa mengadakan. Tetapi alhamdulillah sedikit kesyukuran oleh karena tahun lalu itu yang masih terbuka hanya sekitar kurang lebih 10 orang saja. Dan tahun ini insya Allah semuanya sudah tertutup, sekalipun Ibu Bupati kami sampaikan di mana si kecamatan itu ternyata mereka sudah sebagian besar sudah beli misbah. Jadi ya apa boleh buat, nanti setelah dipakai pakaian seragamnya itu kalau masih terpasang misbahnya ya seperti itulah. Yang penting ya, tak tutup niru auratna. Ya pakaian-pakaian yang masih apa namanya itu berbunga-bunga ya, berlap ya silakan masih kemungkinan masih mereka pakai. Dan mudah-mudahan melalui Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah dan Ketua Kloter nanti, kami mengusulkan kemarin bahwa mudah-mudahan jamaah haji kita nanti ini sebelum turun di embarkasi Makassar setelah kembali, pakaian seragamnya itu sudah dipakai di pesawat supaya nanti di aula penerimaan itu mereka sudah terlihat seragam. Ya mudah-mudahan ada kesempatan mereka bisa memakai pakaian seragamnya di pesawat sebelum turun di embarkasi Makassar. Karena saya yakin satu-satunya nanti yang seragam pakaiannya kembali adalah Kabupaten Wajo. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Insya Allah kloter kita pada tahun ini terbagi menjadi dua kloter. Satu kloter utuh seluruh jamaah haji Kabupaten Wajo yang terdiri dari 388 jamaah. Dan satu lagi kloter terdiri dari 67 orang yang akan bergabung di kloter 21. Kloter 21 insya Allah berangkat lebih awal pada tanggal 6
Juni yang akan datang, sehingga tinggal beberapa hari lagi jemaah kita yang tergabung di kloter 21 ini akan bersinergi dengan keluarga kita yang berasal dari Kota Palopo dan Kabupaten Nrekan. Kita mendapatkan keluarga baru sebagai satu kesatuan utuh nanti yang tergabung dalam kloter 21. Kita akan berangkat meninggalkan Kota Sengkang ini insya Allah pada tanggal 6 Juni tahun 2023 dan insya Allah akan terbang tanggal 7 Juni 2023. Untuk kloter 39, insya Allah kita akan meninggalkan Sengkang pada tanggal 18 Juni tahun 2023 dan insya Allah akan terbang menuju Jeddah pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Kami laporkan kepada Bapak Bupati, alhamdulillah jamaah kita tahun ini tergabung pada pemberangkatan gelombang kedua, sehingga semua jamaah kita, baik yang kloter 21 maupun kloter 39, kedua-duanya masuk kategori gelombang kedua, sehingga pemberangkatan para jamaah kita semua langsung menuju Mekah. Ini mudah-mudahan jamaah kita bisa terjaga kesehatannya, terjaga kekompakannya, terjaga persatuan dan kesatuannya, dan yang lebih penting adalah terjaga cinta kasih sayangnya, sehingga tercipta apa yang selama ini kita jadikan sebagai slogan bahwa jamaah Haji Wajo. Jamaah Haji Wajo ramah lansia, sehingga seluruh jamaah kita sudah berkomitmen yaitu temotot di mana yang masuk dalam kategori lansia. Aja ada khawatir sininda jamaah yang muda-muda ini, yang sehat-sehat dan masih kuat ini, sudah terpatri dalam hatinya pura dina tondopoli jika rendah tina maka da yero temotot dan nyato temotot lain naik ya yangga imaka da temotot namana si bawa kimati si papin rubiru engkau murusuki, sehingga jangan khawatir semuanya insya Allah. Sekali lagi jamaah Haji Wajo ramah lansia, tepuk tangan semuanya. Mager nanti bicara-bicara teman-teman mana air nanti cukup-cukupan dari penunjukan Allah, pilihan Allah memilih Bapak Ibu untuk diundang secara khusus ke tanah suci, sehingga itulah kita selalu bertalbiyah ya, memenuhi panggilan Allah. Kemudian apalagi lirik utama di dalam di situ? Ya, salah satunya adalah kita selalu ya meyakini bahwa segala pujian dan nikmat Allah itu adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apalagi Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyempurnakan keislaman. Olehnya itu jangan sia-siakan ini. Aja kama kada mari kita megalan mari na cobaja. Hilangkan itu Bapak Ibu. Mari na cobaja ki pagur, mari na cobaja ki taliunda, mari na cobaja pada puki. Karena ini ibadah haji Bapak Ibu berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Dibutuhkan fisik kita, dibutuhkan mental kita, dan yang ketiga dibutuhkan ilmu kita, pemahaman kita melakukan seluruh rangkaian ibadah. Sebab di bawah rangkaian ibadah rukun yang Bapak Ibu tidak lakukan, maka tidak sah hajinya. Man rasa-rasa bawah minta aja di waktu sah, yuk kasih mana rasa, ya. Dek gak tahu lihat besok kecuali takut, karena ada salah satu rukun yang kita tidak lakukan. Yena terlihat sangatlah Bapak Ibu. Pakai carana di masukku pakai sinyata. Pakai carana betul-betul tertiwi rewa ero kajita macam haji mabrur, ya naruna haji mabrur.
Dek gagah pamalat nas sebenarnya lisan nas surga. Nah untuk itu hari ini kita melaksanakan simulasi masal ini untuk memastikan Bapak Ibu apa yang kita sudah pelajari secara teori di ruangan apa dan sebagainya kita coba praktekkan. Dan ini tidak berhenti selama perjalanan Bapak Ibu letus iki matur kuasa ramah aja Pak Guru siki ya ya lesiki koro. Jadi tak biangi ronange mabela mari ngecapade mari ngecapade tali Pak Guru ki nah sabar melo ki ipasuku eropa kasiwiata Bapak Ibu. Hari ini ya kita akan mempraktekkan. Sedangkan nah ini membiasakan nah, tali jongka umroh, tali jongka haji, ada pura jongka haji dan sebagainya. Nah biasa mau bayar apa ya? Sehingga perlu tali pasti paling ramah mana ya? Perlu tali isegarkan mata ruero ingatan kita supaya aja gak ada lepok masuk dalam proses ibadah kita, Bapak. Ya aku perlu abia mana nih yolo ero rencana-rencana yang bisa mengganggu ibadah kita Bapak Ibu. Makanya kenapa kami ingin Kabupaten Wajo ada beda dengan daerah lain. Kewedingi ya kekompakan kebersamaan kita jamaah haji Wajo ini ya asih pakai rendrengeta asih ama-ama kerta ya. Siapa aja kita di situ lutulung. Ini sudah satu saudara Bapak Ibu. Apalagi kata matuata degaga kasih wijana degaga keluargana damping. Ini yang macet ibunya untuk mewatangi supaya lolongan toki amanah tak tambah si amanah tak. Insya Allah Bapak Ibu kota lima dulu kinkoro tadi natulu toki pengalatan. Yakinlah itu. Yakinlah selalu kalau setiap saat setiap waktu tuli toma bantu tuli toma tulung apalagi kongka kasih toma tuata alen ada yang berumur 102 tahun bayangkan Bapak Ibu dengan semangatnya dengan keinginannya apalagi ini kita dengan jumlah orang tua kita yang cukup banyak disinilah dibutuhkan kebersamaan kita. Asih pakai renata, asih sama ama kerta, telita jagai. Tapi yang ini mabela iro nange kekesalan-kekesalan kita dalam perjalanan ini nanti. Meget ujian Bapak Ibu. Cama aja iro ujiannya. Ya. Nah di makwana naro, hari ini kita ingin pastikan dan selalu nanti ada bimbingan-bimbingan kecil. Ya Alhamdulillah, ya ada beberapa pembimbing-pembimbing yang akan ikut dari KBIH, dari petugas kloter, ya dari petugas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Tentu ini akan selalu membimbing Bapak Ibu. Ya. Dan tentu dalam perjalanannya nanti ini bagaimana tata cara itu tidak ada yang tercederai. Artinya semua berjalan sesuai dengan syariat. Ya. Penggunaan ihram ya, tajagai mataru seperti apa modelnya pada saat kita bertawaf ihramnya. Seperti apa modelnya ihram kita pada saat kita mau sholat. Ya, supaya itu tadi biasa yang lupain. Ya, walaupun itu hanya sunat-sunat, tetapi selalu kita berusaha kesempurnaan. Demikian juga waktu-waktu yang ada selama di sana itu digunakan sebaik mungkin. Tergunakan pada jiwa tuntas Bapak Ibu. Yang kuwardingi tidak perlu selalu bolak-balik dari rumah ke masjid. Ya. Tadi akan di monro ku perlu khatamkan beberapa kali Al-Qur'an. Tiga waktu Bapak Ibu. Nangka kesempatan monro. Yang punya energi yang baik, pokoknya gunakan sebanyak mungkin kesempatan untuk beribadah di sana.
Ini biasa masih saya roh yang kotoro teme mabela-bela. Tetapi sapa betoni onro-onro mencawe-cawe, artinya ini mabela ada. Supaya kita bisa gunakan waktu kita daripada malolesu di lokon rota. Apalagi yang banyak rencana berbelanja dan sebagainya, ya kalau bisa diaturlah sedemikian rupa Bapak Ibu. Ajak kami megangi betul tak matawapa koto koe, ya matawapa ko pasae dibanding matawapa ko betulah. Ya. Gunakanlah sebaik mungkin ini. Ya, saya masih ingat dulu Bapak Ibu, saya sama istri, ya biasa jam 3 subuh, ya saya sudah pakai bus karena masih agak jauh dulu tempat pondok saya, ya saya pakai bus, ya kadang-kadang juga saya beranikan diri pakai taksi, ya. Jadi biasa kalau jam 3 subuh saya tinggalkan rumah pondok, ya biasa kurang bisa berhemat, ya karena saya gunakan betul waktu itu tadi. Jadi kadang-kala teman-teman yang lain pokoknya kubur sih masa pajar rewes sih, ya rewes sih apa dan seterusnya. Padahal kita bisa banyak memanfaatkan waktu di sana, ya untuk beribadah. Berzikir di tangga-tangga bahwa rokabai Bapak Ibu luar biasa pahalanya. Dari tomonrot itu datangnya, ingat semua ya perjalanan hidup kita. Ingat semua apa yang menjadi hajat-hajat kita. Tomonrot dua mata lu. Ya, itu. Tapi kadang-kadang ini orang menyia-nyiakan waktu itu Bapak Ibu. Ya, untuk itulah hari ini kita melakukan simulasi. Ya, saya berharap keikhlasan Bapak Ibu untuk terus taat mengikuti ya manasik yang tidak pernah hentinya. Nah, nanti di sana setiap melakukan wukuf misalnya ibadah pusiki, ibadah ngarani siki, ya jangan pernah ada tadi rasa bahwa mari ngecap aja, mari nah. Dan ya matoro. Karena ini adalah ibadah, ya membutuhkan ilmu, pemahaman dan sebagainya supaya dek nasalah-salah masta suku yero seluruh rangkaian ibadah yang Bapak Ibu laksanakan. Ya demikian juga tadi harapan kita tidak usah terpengaruh dengan kabupaten lain toh pesin untuk ibae kesinerita kampoleng yang kemana nih, warna-warni yang kemana nih, gaya yang kemana nih, gak usahlah kita wajok, ya kita apa namanya menunjukkan bagaimana kita di sana pergi beribadah hanya tujuan ibadah, ya di sana terlojok ke koroma gaya, di sana terlojok ke koroma apa dan sebagainya. Tetapi tomilo onak penuhi panggilan Allah, yena onak kentol matalbiya labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah, labbaikala syarikala, ya jadi kita selalu menunjukkan kepada Allah innal hamda wa ni'matak, ya segala pujian dan nikmat adalah milikmu ya Allah, ya nalini nikmat pungala ta'ala kesempatan umurru waktu nalini lokor engka tahu mawaka, engka tahu sehat, engka tahu megan bina, tapi dia panggilan ini jadi panggilan Bapak Ibu, tapi ini pilihan dari Allah, jangan sia-sia. Inilah harapan saya selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama bersama dengan Seksi Haji ya dan Umroh yang terus mengawal ini ya untuk menyempurnakan dan segala semua petugas-petugas ya para medis ya dan pimpinan kloter.
pimpinan kelompok nanti, ya ketua-ketua kelompok, ketua-ketua yang akan mengkoordinir supaya intens komunikasi. Ya, jangan pernah berhenti komunikasi. Pasti ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang butuh pertolongan. Ya, si bantu-bantuki, ya si merengerangiki, ya si jampangiki. Nah itu, jadi itu tiga pesan saya, ya. Saling bekerja sama, ya si jampani ki tadi saling memperhatikan dengan maginya maginya, ya jadi alisar, ya kalau si jampani, ya kemudian betul-betul saling membantu bapak-bapak ibu sudah sekalian. Saya kira inilah harapan saya. Terima kasih semuanya kepada seluruh petugas dan tentu saya doakan semoga segala jalanan dan semua program-program yang telah dicanangkan dalam perjalanan ini insya Allah dimudahkan, ya. Saya kira ini bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ya dengan memohon ridha Allah mari kita bersama-sama memulai acara simulasi massal dalam rangka bimbingan manasik haji seluruh jamaah calon jamaah haji Kabupaten Wajo, semoga dilancarkan dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrullah wa fatum karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini telah kita laksanakan kegiatan simulasi massal yang digagas oleh pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang tahun ini alhamdulillah ada 455 jemaah haji kita yang kita hadirkan di tempat ini untuk memantapkan manasik mereka setelah mereka mengikuti manasik di tingkat kabupaten 2 hari, kemudian juga menerima manasik di tingkat KBHU. Begitu pula mereka menerima manasik juga di tingkat kecamatan. Semua itu lebih banyak mendalami materi-materi dan hari ini alhamdulillah semuanya kita lakukan simulasi atau praktekan agar supaya mereka lebih mantapkan pemahaman mereka tentang manasik haji. Kami berharap kepada jemaah haji kita, calon jemaah haji kita tahun ini, bahwa semoga mereka sehat-sehat walafiat, oleh karena mereka lebih banyak dari kalangan lansia, sehingga kita tetap merujuk ke tagline haji kita tahun ini adalah haji ramah lansia. Yang telah disediakan masuk tema, kami sedikit istirahat dulu sambil menunggu waktu untuk melontar jumrah. Ya. Untuk rombongan 2 sudah ada semua di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pindrang yang mendampingi kita semua, Duh Rahman, Tanah Allah. Ini di mana tuh rombongan Sidiki? Rombongan Sidiki. Kemudian iya kata rombongan. Iya kata rombongan tak jadi. Dia nanti tepuk. Depan-depan nata lebih boleh road biasa ke road. Apapun na negara lainnya. Dia kuasa sama-sama ini sudah jat tahun. Oke. Kita jalan tinggalkan Nina dalam keadaan berpakaian. Untuk rombongan juga. Nah ini juga kita tidak lontar karena baru hari pertama. Jadi Usta belum dilontar ya, hari pertama tanggal 10 Zulhijjah. Jadi untuk rombongan 3 sudah menuju ke pelontaran.
Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita wukuf tanggal 9 Zulhijjah, lewat salat maghrib itu akan kita diangkut ke Mina, ke Musdalifah dulu. Ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah tadi, kemudian diantar ke Mina. Mina kita insyaallah setelah melempar tubuh, maka kita akan melanjutkan dengan tahallul. Itu namanya tahallul awal. Jadi tahallul ini apakah di tempat pelemparan ini, dekat pelemparan atau di kemah. Setelah tahallul, maka di kemah Mina ini apa sini macam biasa. Sebaya semua apa geraki jadi lesu kimatu kikemai lesuni matasile. Sekarang saya melihat bagaimana cara kita melontar seperti yang dimaterikan bahwa melontar itu ambil biji kerikil yang paling kecil. Ya. Nah. Bacanya agak bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisayatin warudali rahman. Yerusalem nakenna ni temboi asam atau tanah ke gerumpan agama sana masuk di temboknya, maka dibuat tanah ke temboknya itu sudah sah. Ya, jadi kita perhatikan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil mengambil waktu. Jadi di sana enggak langsung pergi kita mau. Tapi sambil batuk tak. Betuna. Ya. Jangan dipaksa. Di sana tidak ada dorongan. Semuanya hanya jalan kaki. Oke, selesai di sini bisa dipahami? Oke, bisa. Kita lanjut. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Setelah dari sini sudah tahallul. Ya, tahallul itu menggunting rambut. Bisa dilakukan di sekitar itu. Maka sebelum masuk semua sandalnya itu dimasukkan di tas. Jangan disimpan di luar masjid. Ya, karena tidak sama di masjid kita. Makanya ada nanti tempat sandalnya itu bawa sandalnya masing-masing. Karena kita tidak tahu di pintu mana nanti kita keluar. Ya, belum tentu pintu yang kita masuki itu tempat yang kita keluar. Baik, kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina Rabbana bis salam udahillal jannata daras salam barakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kita masuk di masjid dengan kaki. Allahumma ifdahli abwaba rahmatika. Sebenarnya sudah tidak berpakaian ihram lagi. Tadi kan kita sudah tahallul, nah, baru berganti baju. Nah, untuk tawaf ibadah sebenarnya sudah tidak berpakaian ihram. Ya. Kalaupun nanti aturannya di Mesir Haram bahwa tidak boleh masuk kecuali yang berpakaian ihram, nah.